up boys and girls, it's your boy Naki here. Wah, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat, walafiat, sempurna, perfecto. Kita hidupkan lampu dulu dah. Nah, mungkin banyak juga dari kalian yang belum tahu kamarnya Vicky Naki gimana sih, behind the scene Ome TV. Nah, gitu kan. Ini dia. Ada ini, monitor. Ini ada mouse, keyboard, lighting. Jadi kalau misalnya aku main Ome TV itu, nih. Nah, tuh. Kayak lebih, apa namanya, jadi cahayanya itu memancarkan ke dinding. Dindingnya itu pantulannya ke mukaku, jadi lebih terang. Lebih tampan dan berani biar nggak di-skip sama cewek bule. Nih, aku pakai kamera. Karena kalau misalnya kemarin pakai laptop, itu tuh kameranya kurang bagus. Nah, jadi harus pakai kamera webcam tambahan. External webcam. Mic, of course ya, harus ada mic. Mic ini fungsinya ya untuk ngerekam suara. Karena kalau nggak ada mic, gimana mau direkam suaranya? Kalau pakai laptop juga harus ada mic, karena mic dari laptop itu kurang greget. Pakainya headset, bukan headset yang gede gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai headset yang gede gitu, orang bakal ngira, wah ini YouTuber nih. Kayaknya skip aja deh kalau ngomong sama YouTuber, karena ada beberapa dari mereka itu yang takut direkam, mungkin nggak mau dipublikasikan mukanya, nggak mau dipublish atau gimana itu juga. Nah, ini juga kursi gaming ini, mungkin kalian juga tahu aku jarang atau hampir nggak pernah pakai untuk di Ome TV aku, karena tuh misalnya aku kayak gini udah semua orang bakal ngira, wah ini YouTuber nih orang, aku skip aja gitu. Jadi aku pakai kursi yang ini kalau misalnya mau Ome TV-an. Kalau kita ngomongin Ome TV, ya pasti kalian tahu lah ya kasus sekarang Diana. Nah, jadi aku di sini bakal ngupas sedikit lah tentang Diana. Tapi sebelum itu, aku pagi-pagi itu biasanya sepedaan dulu, olahraga. Karena apalagi di kondisi pandemi ini, kita harus olahraga biar tetap semangat, imun kita naik, nah terhindar dari virus corona. Nanti kita bakal bahas tentang Diana. Oke, aku mau siap-siap dulu. Ayo kita sepedaan. Oke, nggak tau. Wah, udah siap untuk sepedaan. Oke lah ya, keren lah ya. Oke. Minum dulu lah. Biar seger pagi-pagi. Loh. Mas Aziz. Sorry. Ada apa? Ngapain pagi-pagi sendirian lagi? Oke, okay, ngopi. Oke, okay, jadi bagi kalian yang belum tahu nih, kenalin nih. Mas Aziz. Jadi dia ini teman dekat aku di sini. Aku tinggal bareng dia. Lihat nih. Nice gitu. Nice. Nice. Ayo, ikut enggak? Kemana? Sepedaan, ayo. Ini menurutmu gimana? Ya sepedaannya gimana-gimana, ayo lah. Ini kopi mau diminum nggak? Nanti aku minum lagi nanti kopinya. Ayo. Ayolah, badan udah kurus, malas olahraga. Ayo. Gini aja, kok pakai ini sih? Kok pakai? Kan mau olahraga. Iya pakai yang tuh kain dong, Pak. Ini kan... Oh. Gak apa-apa, gak masalah lah. Dan namanya juga... Style ya? Style. Oke, sip lah. Kita mau sepedaan. Mana ini, Mas Aziz? Lama banget loh. Siap nggak? Siap dong, ayo. Sepedaannya. Olahraga pagi-pagi. Udaranya segar. Kita jalan-jalan. Ya kan jalan-jalan sama juga jalan-jalan. Sepeda. Lebih tepatnya gitu sih. Balap nggak? Ayo.
hold on to your dream. Ah, lama banget Mas Aziz. Kita tungguin nih dia nih. Lama banget, aku pemenangnya. Aduh, duduk dulu lah. Ah, lama. I am the champion. Nah, ini baru datang. Aduh. Lama banget, Pak. Gimana sih? Enggak pernah menang loh. Aduh, aduh. Aduh. Gila emang. Kenceng banget kamu. Ya, iya dong. Wah, parah. Gimana, capek enggak? Aduh. Kakiku sakit. Minum yuk. Kaki aman enggak? Masih bisa enggak? Pelan-pelan aja sekarang ya. Oke, okay, oke. Okay. Jangan balapan lagi ya. Balapan lagi. Nanti lain kali ya. Balapan lagi. Ini minuman yang seger bang. Yang asam-asam manis lah ya. Asid asam manis. Balap-balap sepeda kita santai aja ya. Santai aja. Santai aja. Nah ini nih udah jadi minuman kita. Terima kasih pak. Terima kasih pak. Seger ya. Seger. Ah, alhamdulillah gila seger parah. Aduh, jadi kepikiran yang tadi lagi aku pak. Apa? Kan banyak sekarang kasus sekarang Mas Dayana. Kalau menurut kamu gimana sih? Tentang masalah? Dayana. Dayana. Oh, ini dulu, pengen tahu dulu sebenarnya awalnya itu gimana awalnya? Karena kan masih banyak itu omongan-omongan netizen di luar sana. Aku pengen dengar langsung awalnya gimana? Ya awalnya itu kan ada ini loh, miskomunikasi antara manajer aku dengan manajer Dayana. Ya kan? Ya udah, karena gitu ada itu. Dayana ada upload story, gitu kan? Ya udah, jadi aku tanggepin karena banyak juga yang nanya kan, Bang Vicky sebenarnya gimana sih ceritanya gitu? Banyak juga yang pengen tahu dari sisi akunya gitu loh. Oh iya. Iya, jadi aku buat apa klarifikasi di YouTube dan pas udah itu ya udah, akhirnya nggak tahu kenapa ya orang-orang itu jadi ribut udah masalah ini. Aku lihat makin apa viral iya. Masalahnya itu. Aduh, pusing ya, pusing. Oke, ya udahlah ya. Udah habis belum minum? Udah habis. Ah, oke. Okay. Nanti aku bakal bahas lagi sih masalah daya ini. Tapi sekarang balik dulu ya, udah capek, udah kotor juga. Kotor. Kayak mau hujan juga deh. Sekali balik dulu mandi, oke? Okay? Yuk, let's go, Pak. I've been out looking at places for so long, but everywhere I look, it points me back to you. Don't you say we got too crazy? A little mischief makes fun. You told me I was your favorite book. Was it true? Those good old days are worth looking back. There's one thing on my mind. In those times. Okay, kita akhirnya udah sampai ke rumah lagi. Gimana Pak? Mantap? Sehat? Sehat ya? Oke, jadi aku mau masuk dulu, mandi. Lapar nggak? Lapar dong. Ayo, mandi terus makan. Ayo, kita naik ke atas Pak. Ayo Pak. Kakinya kram. Kacau, kacau. Aduh. Belum mandi kan? Mandi Pak. Mandi dulu. Mandi, ya. Mandi. Oke, mandi. Aku mau mandi dulu. Habis mandi nanti kita ajakin lagi Mas Aziz pergi. Cakasin dia tuh kakinya kram. Oke. Oke, mandi dulu. Jangan ngikut lagi kayak kemarin. Tutup. Wah, look. Hah, udah selesai mandi, udah siap-siap juga. Dan ayo kita jalan, tapi kita mau panggil Mas Aziz dulu nih, ayo. Ya ampun! Pa!
Pak, ayo Pak. Mandilah. Aduh. Lagi siksa terus aku ya. Siksa banyak ya ampun, ini enak aku mau ngajak makan siang. Mau enggak? Serius? Iya. Ah, males ah. Dari tidur. Aduh, belum mandi. Mandilah. Yaudah, mandi ya. Kacau. Ya udahlah, kita tunggu dulu Mas Edi selesai mandi. Ah, jadi nunggu lagi nih. Enggak apalah ya. Sambil main HP aja. Cek aja lah, ini udah 20 menit loh, belum juga selesai. Apa sih ini orang? Mas Azil! Hei! Lama banget! Aduh, perutku sakit, Bu. Ya ampun, ada-ada aja. Yaudah, cepetan! Oke. Yaudah, cepetan. Yaelah, poker dulu. Ya udahlah, tunggu lagi aja. Pak, lapar. Males ah. Kok males? Jadi sakit perut tadi, Pak. Aku nggak tahu, mungkin gara-gara lama nggak olahraga gerak sakit perut. Apa nggak ada hubungannya ah? Iya. Oh, maaf tadi. Males ah, jadi. Ngeprank lagi. Ya, ayo. Beneran kan berangkat kan? Ya iyalah, orang udah lapar juga dari tadi nungguin loh. Ah. Siap. Yuk. Ayo kita let's go. Pak. Lama banget, Pak. Ya Allah, dari aduh, tadi sumpah. Tas ada HP tadi ketinggal. Ya udah, jalan ya. Jalan yuk. Let's go. Oke, okay. Main sakit kakimu, Pak? Iya, gara-gara lari lagi tadi. Aduh, udah enakan pun. Ya udah, besok kalau sepedaan jangan balapan lagi. Siap. Santai dulu, santai dong. Olahraga dapat keringat, Pak. Iya dong. Ya udah, jalan dulu. Yuk. Always been like a sky before the rain. It gets so twisted up sometimes, it's hard to catch a breath. If I keep doing this, I might think myself. Thank you, makasih, gila. Nah, jadi ini namanya parkir valet. Nggak tahu sih di Pekanbaru itu nggak ada atau aku juga nggak pernah, tapi valet itu kayak mobil kita itu bakal diparkirin. Mantap nggak sih? Asik nggak? Mantap. Ayo kita lanjut ke dalam. Selamat sore. Mau di scan dulu? Oke. Okay. Scan barcode. Jadi kita itu harus scan barcode submit visitor. Nah, jadi pengunjung itu harus nge-scan barcode dulu. Kayaknya buat ini deh. Apa ya? Daftar list pengunjung yang datang. Kayaknya gitu tuh. Terima kasih. Oke. Okay. Move closer. Nice, ah. Udah, reservasi tadi itu. Boleh dibantu di sini Kak? Oke. Okay. Menunya atas nama? Vicky. Mas Adis. Sini. Gimana sih? Tau nggak bahasa apa itu? Hong Kong semua ini. Hong Kong bahasa Mandarin. Oh, bahasa Mandarin. Hong Kong. Ya sebenarnya aku juga nggak bisa baca sih bahasa ini. Cuma bisa dikit lah. Ni hao ma.
你胡说中文吗？是爸爸，你胡说中文吗？你胡说中文吗？不来啦。Selamat makan. Lanjut tadi lah. Hah? Lanjut. Oh iya. Pas sepedaan kayak. Oke, aku lanjut bahas bahas tentang Dayana ya. Oke, tadi sampai orang-orang ribut masalah Dayana. Nah, enggak tahu kenapa orang ribut yang jadinya orang-orang tuh banyak ngebully dia dan aku enggak tahu itu kenapa dan aku juga enggak tahu kenapa Dayana itu ngeblok aku. IG aku diblok. Aku cek-cek IG gitu kan. Cek IG loh. Kok IG-nya Dayana user not found? Aku coba tukar dengan IG aku yang lain, nggak ada masalah. Doh, aku baru langsung mikir, oh, ini kayaknya di blok nih, gitu. Jujur aku sebenarnya nggak tahu itu Dayana kenapa ngeblok aku. Mungkin salah satu alasannya itu karena dia banyak orang-orang Indonesia yang ngebully dia. Kan video Dayana itu ada 6 part ya di YouTube aku. Jadi aku kayak nanya nih ke Dayana. Takutnya nggak enak kalau dia itu nggak seneng ada video dia di YouTube aku kan nggak enak juga gitu. Jadi aku tanya ke dia, aku WhatsApp dia, Dayana, apa kabar? Nah, kamu ini keberatan nggak sih kalau videonya itu masih ada di YouTube? Apa kamu maunya gimana? Boleh nggak tetap ada di YouTube aku atau kamu maunya di private atau di delete gitu? Terus dia cuma bilang delete aja. Jadi ya udah deh, terpaksa videonya di delete. Jadi mungkin makanya itu. Ada juga yang nanya, bang kok gak ada sih videonya, video Dayana di YouTube-nya lagi? Itu karena udah di-delete sesuai permintaannya Dayana, gitu guys. Oke lah, kita makan dulu aja kali ya. Aku udah lapar juga. Makan. Sakit gak? Oke, okay. Next food. Aroma itu udah rempah banget gitu. Iya nggak, Pak? Iya. Apa ya? Iya kan? Iya. Enak. Enak kan? Makan coba. Harum, dan ini dari daun ratan. Oke, guys, aku makan dulu ya. Nah, habis makan nanti kita lanjut lagi bahas masalah tentang Dayana yang tadi. Oke? Okay? Oke, okay, Pak? Oke. Okay. Oke, okay, sip. Oke, aku sama Mas Haji sudah selesai makan dan aku mau bahas lagi sedikit masalah yang tadi ya, Dayana. Video aku udah di private. Ya udahlah ya. Kalau aku sih, kalau di sisi aku sendiri, ya udahlah. Aku anggap ini pelajaran ya, buat aku juga dan buat mungkin buat kalian juga pelajaran yang berharga lah bagi aku. Karena kita juga nggak beda apa namanya, beda culture kali. Kalau menurut aku nggak ada yang buruk, nggak ada yang salah. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Mungkin kita yang salah, mungkin nggak tahu ya. Segi perspektif orang kan berbeda. Berbeda-beda. Kita tidak bisa menyimpulkan mana yang benar, mana yang salah. Benar banget. Itu sih yang penting pelajarannya bagi aku. Dan ya mudah-mudahan jangan apa ada lagi lah kasus yang kayak gini ya. Ya belajar dari hal ini untuk kedepannya biar tidak terulang kembali. Benar, Pak. Ya intinya bagi mungkin buat kalian juga ya udahlah jangan ada ngebully-ngebully, intinya hargai orang lain, intinya hargai Dayana. Kayak gitu aja. Enough talking. Let's go back to our home. Let's go home. Let's go home. Okay, let's go home. Dabai. Gitu, dabai. 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 Okay, sip. Yuk, let's go.
Aduh, udah selesai makan. Masih sore nih, Pak. Terus gimana, Pak? Gimana kalau nongkrong lagi kita? Kemana? Mana ya? Kota tua gimana? Dasar orang tua. Gimana? Tapi asik juga sih. Asik. Kota tua. Nanti sekalian jalan aja kali ya. I already know better. 24K got nothing on me. Make you want it forever. Try to play a game, but you don't play for keeps. Sampai juga akhirnya ke kota tua. Lihat tuh, arsitekturnya itu kayak ini loh, kayak Eropa, Italia, Romania gitu loh. Keren. I'm head over shoes on hardwood. Aku mau explore sedikit lah di kota tua. Gila, aku memang gila sih, suka banget sama suasana-suasana gini loh. Apa tuh namanya, sore-sore hari, refreshing, ngeliat-ngeliat apa ya, lingkungan sekitar gitu. Apalagi ini dengan arsitekturnya dan vibes-nya itu yang aku suka. Dan kota tua ini juga kota bersejarah ya di Jakarta. Gila sih, aku benar-benar suka Jakarta, aku benar-benar cinta dengan Indonesia. Dan cinta sama orang Indonesia, Indonesian people. Walaupun seperti yang aku ceritakan, Dayana ngeblok aku, tapi yang penting aku nggak diblok sama masyarakat Indonesia. Gitu guys. Ngapain lagi nih Mas Aziz? Bukannya aja jalan-jalan, orang kesini mau jalan-jalan malah duduk galau, samperin ya. Mas Aziz, ngapain? Capek, Pak. Capek jalan-jalan terus. Hah? Istirahat dulu, duduk. Nggak seru ah. Ya kesini mau jalan-jalan lah, Pak. Iya sih. Menikmati apa ya? Suasana sore hari. Suasana sore hari di kota tua. Kota tua, kota yang bersejarah. Bener nggak? Iya. Ayo jalan-jalan lah. Tapi ini udah mau maghrib nih. Bentar-bentaran lah, bentaran. Jalan-jalan sebentar lah. Oke? Okay? Oke, ayo. Ayo. Memang ini bangunan-bangunan lama, Pak. Jadi ketika kita melihat itu seneng ya? Seneng dong. Walaupun kita lagi ada problem, tapi refresh gitu ya. Refresh gitu. Jadi tadi aku cerita deh ke orang-orang. Walaupun aku itu di blok Dayana, tapi jangan sampai aku di blok orang Indonesia juga. Itu yang paling utama. Karena apa? Karena aku masih ingin membuat karya-karya lagi yang bisa menginspirasi mereka-mereka. Siap. Keren nggak? Itu yang paling keren, Pak. Mantap ya. Biasanya kita memberi hiburan dan menginspirasi. Oh benar dong. Jadi hiburan dan inspirasi ya? Iya. Dipadukan menjadi sebuah paduan yang pas. Sebuah paduan yang pas. Dengan bumbu-bumbu yang pas. Dengan bumbu-bumbu yang pas, sehingga menciptakan tontonan yang menuntun. Yang menuntun dan menghibur. Jadi Mas Aziz ini kadang-kadang dia itu tuh bisa bijak juga sebenarnya. Iya dong. Oke, aku tanya deh. Kalau Mas Aziz di posisi aku sekarang gimana? Ya, kita ikutin aja. Itu udah keputusan yang tepat lah menurutku. Yang aku ambil udah keputusan yang tepat? Yang tepat, karena yang bersangkutan pun tidak ingin dipublish lagi video dia kan. Akhirnya minta di private. Benar. Ya kan, kamu private. Kemudian ya kita terima aja, kita menghargai keputusan dia. Nah, tapi banyak orang-orang itu yang bilang, loh bang, itu hak lu bang. Karena kan dari awal Dayana udah it's okay, nggak bisa dong kalau sekarang itu dia malah bilang, wah hapus aja semuanya. Nah, tapi kalau menurut aku, kalau misalnya seseorang itu udah nggak seneng lagi videonya itu aku publish, aduh, aku juga nggak enak gitu loh. Iya sih. Nah, jadi aku, ya udahlah, hapus aja. Nah, kalau menurut kau gimana? Kalau kau itu ada di posisi aku, bakal hapus atau nggak? Kalau menurutku, aku hapus juga sih. Aku hapus. Karena
yang namanya netizen pasti punya pendapat masing-masing, ya kan? Tapi untuk diri kita, kita mengambil keputusan apa yang menurut kita baik buat kita dan orang lain. Sesuai hati kita ya. Benar-benar. Itu sesuai hati kamu. Iya. Jadi iya. aku selalu support apa yang kamu lakukan. Karena jujur aja ya, kemarin itu aku sempat kayak bimbang juga gitu. Bimbang dalam artian, aduh, aku harus gimana ya? Aku harus hapus nggak ya? Aku harus ini nggak ya? Nah, ternyata support dari teman-teman juga dan orang tua aku bilang juga keputusan yang aku ambil itu udah benar. Walaupun netizen itu bilang, aduh bang, kenapa sih bang dihapus itu hak lu kok? Bla 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 gitu-gitu. Tapi kalau menurut aku, apa yang aku mau, kalau menurut aku itu tuh dan apa yang orang tua aku sampaikan juga itu menurut aku udah yang paling terbaik. Iya, benar sih. Oke lah guys, itu aja lah mungkin. Sekedar aku jalan-jalan ke kota tua, nikmatin pemandangan di sini dan ya ngeliat-ngeliat bangunan di sini, arsitektur di sini, kota tua, kota yang bersejarah di Indonesia. Udah maghrib juga. Maghrib. Pulang dulu ya. Udah kami. Cabut ya. Kita udah lelah juga. Tadi makan, tadi ada ke udah sepedaan juga. Banyaklah kegiatan hari ini bersama Mas Aziz. Akhirnya sampai juga di rumah. Wah, gila. Hari ini capek sih, tapi seru juga ya. Tadi aku udah main sepeda, udah kemana tadi ya? Ajak Mas Aziz ke kafe gitu kan. Terus ke kota tua juga bareng Mas Aziz, kota yang bersejarah di Indonesia. Masalah yang tadi lagi ya, masalah Dayana yang tadi. Aku udah nggak mau lagi ada yang gimana ya? Karena banyak juga ya orang-orang itu yang sampai ngebully Dayana, sampai wah ngejudge dia gitu-gitu. Udahlah, biarin aja dia dengan kehidupan dia, biarkan dia happy dengan kehidupan dia, dengan kerjaan dia, apapun yang dia lakukan. Dan aku juga mau kayak gitu ya, karena berkarya, karena karya-karyaku ditunggu dan disukai oleh masyarakat Indonesia, termasuk kalian, gitu, mudah-mudahan ya. Dan ya intinya gitu sih, biarkan Dayana dengan kehidupannya, biarkan dia happy, udah jangan dihujat-hujat lagi, udahan. Ya, doakan terus aku seperti ini ya, yang selalu menginspirasi kalian dan berkontribusi. Nah, buat Dayana, mudah-mudahan dia happy terus, dan mudah-mudahan dia tambah sukses lagi di kehidupan dia yang sekarang. Dan intinya, aku ke Dayana itu baik-baik aja. Oke? Latna, dawai, paka-paka. Artinya, sampai jumpa lagi. Dah.